beliau dulu nikahnya saya nikahi, masuk Islam, nikah sama Adik Tami. Saya punya tanggung jawab juga berat. Sekarang anaknya dua-duanya di pesantren saya. Kasihan tau. Ini tegak keadilan, tapi gak boleh gitu. Dia anaknya dua-duanya, kecil-kecil lagi. Jadi saya bilang, cobalah udah didamai aja. Ya kan? Saya seorang mualaf. Saya katakan, kita gak boleh dendam pada kita. Gak boleh iri, dengki, suuzon, gak boleh. Dosa ibadah kita semua buyar. Maka saya minta segeralah di mediasi supaya selesailah. Bunuh orang enggak, nipu orang enggak, mencuri enggak, narkoba enggak, yang begini cuma. Tapi bawa dampaknya ke anaknya.